yang sulit. Lah menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'mati al ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Manikan air darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuri yang saya hormati, jamaah IKTV yang dirahmati Allah. Ikan pais makanan khas Bengkulu, dimakan dengan nasi putih, ikan sejerek, sita manis dari Bengkulu. Ungkapkan salam untuk jamaah IKTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman ilmu pengetahuan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kewajiban Seorang Anak pada Orang Tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perintahnya kepada hambanya untuk senantiasa tidak lupa berbuat baik kepada ibu dan bapak. Mengapa demikian? Karena dengan perantara ibu dan bapaklah kita bisa lahir ke dunia. Kita diasuh dari kecil dengan penuh kasih sayang. Kita dididik untuk mengenal Allah. Kita dibimbing untuk berada di jalan yang Allah ridhoi. Maka apa yang harus dilakukan seorang anak pada orang tuanya? Ada beberapa kewajiban seorang anak pada orang tuanya. Apa itu? Yang pertama, kita harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Jawab perkataan orang tua dengan ah saja tidak boleh. Apalagi jika berteriak, membentak dan berkata dengan kasar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, hendaklah kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kita sebagai anak harus mencintai dan menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi anak-anaknya sejak dalam kandungan sampai lahir, beranjak dewasa, dan tumbuh menjadi orang sukses. Yang ketiga, buatlah hatinya selalu senang dan bahagia. Bagaimana caranya? Ya, dengan menjadi anak yang soleh-soleha, insya Allah akan membahagiakan kedua orang tua kita. Apalagi jika kita bisa memasangkan mahkota di atas kepala orang tua kita, yaitu mahkota hafalan 30 juz Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, doakanlah orang tua kita untuk kebahagiaan beliau berdua, dunia maupun akhirat. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kita
Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami sejak kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita adalah anak yang tahu dan mengerti dan tentunya melaksanakan kewajiban seorang anak pada orang tuanya. Menyayangi dan mengasihi ibu bapak dengan ikhlas dan sepenuh hati. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya untuk kakak Nacita. Alhamdulillah penyampaian juga bagus sekali. Isi pidato juga menarik. Ke depan semoga bisa lebih menjiwai lagi ya apa yang disampaikan. Dan suaranya harus lebih lantang dan tegas. Ya, sukses selalu, tetap semangat, semoga menjadi da'i ilallah, amin. Selanjutnya, yaitu peserta nomor urut 8 atas nama Nacita. Tadi sudah menyampaikan ya, isi ceramahnya mantap ya, temanya keren ya. Namun di sini ya ada yang harus dikomentari dari ya penampilan itu dari pergerakan, maksudnya geraknya gitu ya dan ekspresinya. Jadi kayaknya cemburut terus ya, masih sedih apa gimana ini, belum dapat THR ya. Tapi insya Allah ya, jadi apa yang disampaikannya itu menjadi yang terbaik kan. Dan semoga bisa meneruskan ya daripada ya para ulama yang sudah memperjuangkan agama Islam menjalankan kebaikan ya. Muhammadun abduhu wa rasuluhu la nahadab ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Mandikan air darah, berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.